penerimaan masyarakat tu sudah ada. Kalau kita tengok di mana-mana pun, dalam WhatsApp group, dalam akhbar, dalam social media, orang bercerita tentang kebencian tentang rasuah. Jadi messaging rasuah ni sudah mula jadi mainstream. Kita tengok di program TV, di rencana pengarang, akhbar, dan malah kalau di tengok kalau PRN Melaka itu hari, parti-parti menggunakan rasuah sebagai kempen. Walaupun kadang-kadang parti itu sendiri terlibat dengan rasuah. Jadi maknanya dalam setahun ni kempen kita secara besar-besaran ini sudah berjaya create satu awareness pada seluruh masyarakat tentang rakyat perlu benci pada rasuah. Jadi kalau dari segi peringkat awareness tu, saya kira sudah berjaya. Cuma dia belum ditransfer kepada action lagi. Awareness saja. Dan memang kalau kita tengok strategi rasuah busters pun, kerana rasuah ni dah berakar umbi di Malaysia berpuluh-puluh tahun. Jadi dah jadi satu budaya. Nak cabut budaya itu bukan senang. Tapi sekarang conversation tentang kebencian rasuah tu kita dah berjaya mula.